Berapa ini mas ini? Itu 500. Gak boleh 200? Ya iya, boleh. Nanti. Eh? Kalau boleh 200, tak bayar. Kondo Wopongki! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Sampun Jowo yang punya channel di Soho Channel Om Katro. Oke sahabat-sahabat semuanya, oh, jadi untuk kali ini saya bersama Mas Darsono sedikit mereview beberapa koleksi bahan bonsai yang punya prospek bagus kedepannya dan punya nilai jual yang sangat tinggi. Oke, selamat sore Mas Darsono. Selamat sore. Jadi untuk kali ini saya datang ke sini khusus untuk mereview beberapa tanaman jenengan yang kali ini saya coba untuk expose, masalah harganya nanti saya tanyakan, siapa tahu dari para penonton itu berminat, jadi nanti bisa menghubungi saya ataupun nomor panjenengan. Jadi untuk saat ini setelah tadi saya mengulik-ulik tanaman jenengan mulai dari sebelah sana, itu sudah saya lihat semuanya. Dan nanti akan kita coba beberapa yang punya prospek kedepannya bagus. Itu kita akan expose dengan jenengan nanti mengasih harga yang pas gitu ya. Jadi mungkin harganya yang sesuai dengan barang yang jenengan miliki nanti nilainya berapa. Kemudian kalau memang masih bisa dinego ya dinego tipis-tipis, tapi negonya aja nego galak. Jadi kita mulai aja seperti ini. Kita coba untuk yang dari tanaman lokal. Ini jenis serut mas ya? Iya, serut. Serut ini ketinggian berapa kira-kira ini? Kita paling 13 cm ya? 20-an. 20 cm, oh ya 20 cm. Jadi untuk serut ini, kira-kira berapa ini mas harganya ini? Masih murah pak, cuma 300 aja masih bisa nego. 300 masih bisa nego. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ini yang nomor satu saya review untuk bahan bonsai serut style bogel, untuk percabangan sudah bisa masuk. Ya satu dua ini backnya. Apa gimana? Mukanya sebelah mana ini mas? Mukanya sini pak. Oh ya, mukanya sini. Jadi ini satu, dua, tiga, ya kemudian ini mahkota ya. Kerangkanya seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Hanya 300.000 bisa dinego. Kalau berminat nanti hubungi di kolom komentar bisa, atau nanti saya kasih nomornya Mas Darsono. Oke, kita lanjut untuk yang tanaman berikutnya. Yang berikutnya kita coba untuk yang inilah. Yang di sini itu lumayan. Untuk yang ini jenis apa ini mas ini? Itu seng simbur pak. Seng simbur, yang jelas ini bukan seng simbur mikro ya? Bukan. Bisa dilihat. Ini untuk karakternya lumayan bagus. Liukannya sangat menawan, sangat aduhe sekali untuk gerak dasarnya. Untuk tangan-tangannya sudah lumayan. Jadi untuk ketinggian ini sekitar, ya sekitar 20 cm-an. Kalaupun masuk di ukuran mame ataupun the max itu masih bisa. Bisa. Jadi untuk yang seperti ini dibanderol dengan harga berapa ini mas? Ini 400 pak. 400? Ya. 400 ribu untuk seng simbur, tapi bukan mikro. Bukan mikro. Jadi ini juga lumayan, gerak dasarnya bagus. Mungkin di pelihara untuk 4 tahun atau 5 tahun ke depan, setelah komposisinya ini bisa bagus, bisa rapat, itu nilainya akan bertambah. Sekarang 400 bisa jadi 4 juta ataupun 10 juta. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Saya lebih tertarik kepada yang ini. Yang ini itu jenis apa mas ini? Hokianti mikro, Pak. Hokianti mikro. Karakter bagus. Liuan dan proporsinya juga cukup bagus. Ini kalau masuk style ataupun gaya ini di gaya apa ini?
kalau tidak bisa jawab, jangan dijawab. Jadi sebagai alternatif saja sahabat-sahabat semuanya, kalau ini bonsai mini, jadi ini tetap menurut Bang Samson, ini tetap kita masuknya ke bujin, karena kita kalau mencari spesifikasi dari tangan-tangan, itu tidak kurang masuk lah seperti itu. Jadi masuk ke bujin, style dan perantingannya cukup bagus ini. Ya, tinggal kita menunggu rapatnya pohon ini, dan ini sedikit masukan ya Mas. Kalau bisa yang sini itu mungkin dilukai, nanti biar ada kesan tua, dan luka itu akan menutup, bisa bendol bawah. Jadi karakter tua itu akan timbul. Biasanya pohon-pohon tua itu kan di pangkal batangnya itu besar. Kalau bluju seperti ini kesan tuanya kurang dapat. Jadi untuk ini berapa ini Mas kira-kira? Cuma 600. Dipelihara lagi 4 tahun atau 5 tahun 6 juta plus. Jangan sampai pelihara bonsai jatuhnya dari 400 kok ke 300. Dari 600 kok ke 200. Itu rugi bandar, Bos. Jadi kita lanjut untuk yang selanjutnya. Ini salah satu favorit saya, yaitu Premna. Premna apa Preman toh? Preman. Premna atau Sancang. Jadi untuk Sancang ini dengan style exposed root, ini perakarannya sangat bagus. Jelas exposed root, jelas untuk style bujin. Tinggal menunggu kerapatan, dan ini juga sudah siap dipajang lah. Kesan tuanya juga sudah dapat. Kalau ini tidak ada masukan, tidak ada kritik Mas, cukup bagus. Karena untuk bujin itu ibaratnya kita berenang itu gaya bebas Mas. Mak cemplung rano sing maju. Jadi seperti itu. Dan ini sudah lumayan. Ini berapa ini Mas ini? Tidak boleh 200? Iya, boleh. Kalau boleh 200 tak bayar. Lu tenang tak bayar dulu, ini dapat 200. Sahabat-sahabat semuanya, ini untuk Sancang dengan style exposed root bujin. Ini dihargai berapa? 500 sudah siap dipajang. Tunggu 6 tahun lagi, nilainya jutaan pokoknya wis loh. Asal rajin merawat, jangan sampai mati, tapi yang mati ya rugi bandar. Jadi ini cukup 500 ribu sudah bisa dipajang, tunggu 5 tahun bisa jadi 5 juta sampai jutaan, 10 juta dan lain-lain. Oke, saya rasa itu dulu sahabat-sahabat semuanya, kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Bila itu apa kewelite, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.